Perayaan Idul Adha menjadi momen yang bersejarah bagi umat Muslim. Di hari raya Idul Adha ini, seluruh umat Islam merayakan dengan berkorban. Korban dalam bahasa Arab sendiri disebut dengan kurbah, yang berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ritual Idul Korban itu terdapat apa yang biasa disebut uldiyah atau penyembelihan hewan kurban. Pada hari itu, kita menyembelih hewan tertentu, seperti domba, sapi, guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dilakukan oleh keluarga besar SD Muhammadiyah Pandes yang melakukan penyembelihan pada tanggal 26 September 2015. Kegiatan penyembelihan hewan kurban dilakukan di area SD Muhammadiyah Pandes. Daging-daging hewan kurban ini akan dibagikan kepada siswa-siswi untuk diolah menjadi berbagai macam olahan yang akan dilombakan. Ini lomba masak, ini diselenggarakan oleh sekolah, itu nanti untuk kelas 1 sampai kelas 6, itu dengan menu bebas. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 ini nanti orang tua yang ikut serta mendampingi anaknya untuk memasak. Kemudian kalau untuk kelas 4, 5, 6, itu nanti anak-anak sendiri, sesuai dengan kreasi anak-anak sendiri. Jadi mereka mau masak apa dengan bahan dasar dari hewan kurban tersebut. Acara penyembelihan kurban tahun ini bersamaan dengan penilaian akreditasi sekolah. Menurut salah satu tim asesor akreditasi, SD Muhammadiyah Pandes telah memenuhi 8 standar pendidikan dalam menunjang akreditasi sekolah. Ini menjadi penyemangat SD Muhammadiyah Pandes untuk terus mempertahankan prestasinya. September 2015 kita ada peninjauan penilaian akreditasi. Yang lalu kita sudah mendapatkan akreditasi A, kemudian ini peninjauan ulang untuk akreditasi ulang. Semoga dari kegiatan Idul Korban dan penilaian akreditasi sekolah dapat menumbuhkan rasa saling berbagi, mengasihi, dan meningkatkan prestasi di SD Muhammadiyah Pandes. Bintang Yudhistira, Puspadanta, melaporkan.